Bahwa dengan sesungguhnya, kami murid-murid sekalian berikrar akan mengambil bahagian dalam sukan tahun ini dengan penuh semangat kesukanan dan patuh kepada segala peraturan demi untuk menjaga nama baik sekolah kami. Majulah sekolah untuk negara. Oleh pihak majlis dan selaku YDP PABG sekolah ini, saya setiasa berusaha memberikan yang terbaik, insyaAllah. Tuan-tuan dan puan-puan serta anak-anak yang saya hormati sekalian, sukan dan kehidupan lebih sihat, cerdas dan kuat. Amalan ini mestilah dipupuk di peringkat sekolah lagi, dan sudah tentulah pihak sekolah menjadi teraju utama kepada murid-murid untuk memupuk minat dalam bersukan. Sukan juga merupakan sebahagian daripada kehidupan di dalam jadual pembelajaran.
dari Rumah Hijau, dan juara dimenangi oleh Salman dari Rumah Merah. Pinaik Johan Rumah Biru dengan jumlah markah 255. Olahragawan dijemput adik Zarim bin Zamri dari Rumah Biru. Pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak, khususnya kepada warga Kayan kerana memberikan kejayaan kepada saya, dan kejayaan itu membolehkan saya berdiri di sini untuk berjumpa dengan tuan-tuan dan puan-puan pertama kali selepas PRU yang ke-13 lalu. Yang keduanya, terima kasih saya kepada pihak sekolah, terutama sekali kru besar dan juga YDP PIBG termasuk ketua kampung, kerana sudi jemput saya hadir bagi merasmikan perasmian penutup acara sukan kita pada petang ini. Saya faham harapan pihak sekolah dan PIBG. Semoga saya hadir waktu pembukaan rasmi tadi, tetapi saya memilih untuk berada di sini pada sebelah petang kerana di sinilah kesempatan untuk saya menyimpulkan apa yang telah diterjemahkan oleh anak-anak murid kita dalam kejohanan sukan pada kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Merasmikan penutupan sukan tahunan SK Kayan tahun 2013. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih semua.